Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Cancer, selamat datang di channelku. Cancer, apa kabarmu Cancer? Ayo kita lihat perjalanan percintaan Cancer. Cancer Love Reading. Teman-teman, kita dalam general reading, energi yang terjadi bisa saja vice versa. Energi yang terjadi di sini maju atau mundur. Sehingga ini mungkin tidak bisa resonate dengan semua, jadi Cancer, sesuaikan dengan kondisi kamu. Sebentar, saya ambil penanda. Oke, Cancer, saya letakkan penandanya di situ. Berpatokan di penanda jika ada salah pengucapan di saya, oke? Cancer. Perjalanan percintaan Cancer. Oh, no, belum, belum. Oke, Cancer, kita akan ambil 9 kartu seperti biasa dari Lenormand. Cancer, saya melihat kamu saat ini, saat kamu melihat video ini. Hatimu sedang bimbang, hatimu sedang ragu. Sepertinya kamu sedang dihadapkan pada kondisi harus memilih atau membuat keputusan. Oke, jadi Cancer, kamu punya pilihan, ya. Itu yang harus kamu ingat. Di sini kamu punya pilihan. Oke, jadi biarkan semua apa adanya. Biarkan semua apa adanya, atau buatlah keputusan. Jadi semuanya kembali kepada kamu. Memang ya, memang sangat sulit, tapi ini sangat penting sangat penting kamu lakukan untuk mengambil tindakan. Karena apa? Ini penting untuk perjalanan kamu. Kalau dalam kondisi yang seperti ini orang nggak berjalan, kamu stuck, kamu macet, ya. Kita ambil dulu 9 kartu untuk kamu agar saya bisa melihat apa sih cerita kamu. Yang jelas kondisimu, energi kamu, kamu sedang berada di persimpangan. Wah, ini ada angin, gimana ini? Karena jendelaku dibuka ya, jadi angin. Cancer. Cancer, mungkin beberapa waktu ini kamu berada dalam hubungan, ya, dalam hubungan yang di sini, hubungan ini sedang ada gunung, saya lihat di tengahnya, ya, sedang ada kendala, sedang ada rintangan, sedang ada apapun itu yang menghalangi kamu, ya. Wah, silau ya, gimana ini gambar dadu, ya, teman-teman, ini lampu saya. Ya, kamu ingin mencari satu solusi untuk kondisi yang sedang kamu hadapi saat ini, ya. Kondisi yang saat ini kamu benar-benar dalam keadaan yang bimbang, keadaan yang ragu, keadaan yang goyang, keadaan yang tidak jelas, ya. Ini kondisi hubungan kalau saya lihat, ya. Kondisi hubungan yang sangat goyang dan guncang di sini. Sebentar teman-teman, saya geser lampunya. Wah, sama aja ya. Bisa belok gak ya? Wah, sama aja. Oke, mungkin seperti itu ya. Ayo kita lihat bottom of the deck-nya. Di sini ada garden. Ya. Kamu ingin bertemu, kamu ingin mencari titik temu, itu kondisimu. Ya. Cancer, kalau saya lihat, ya, kamu sedang dalam. Sebenarnya, ini suatu hal yang membuat kamu happy, ya. Kalau dalam hubungan, hubungan yang sangat bikin kamu bahagia, hubungan yang sangat membuat kamu apa ya, merasa hidup lagi, merasa bergairah lagi, ya. Apakah ini memang sudah berada di dalam hubungan?
atau kamu di sini PDKT, ya, saya melihat keadaan kalian saat ini adalah stuck. Mungkin kalian terpisah saat ini. Mungkin kalian sedang dalam masalah. Intinya ada gunung di sini yang menghalangi antara kamu dan dia. Membuat keadaan kamu di sini menjadi labil sekali. Ya, keadaan kamu lelah, kamu capek sekali di sini. Cancer, kamu mencari apa sih? Bagaimana sih? Ya, bagaimana sih? Apa yang harus saya lakukan dengan ini? Itu yang kamu rasakan. Oke, ini kondisimu di tengah. Ya, bingung, kebingungan. Ada gambaran kamu bingung. Apakah saya harus melepaskan hubungan ini atau bertahan? Ya, ada gambaran bingung. Apakah saya harus maju atau mundur? Banyak hal yang membuat kamu bertanya-tanya di sini, yang bikin kamu gelisah sekali, capek sekali di sini. Oke, ini keputusan yang harus kamu buat demi sebuah solusi. Saya melihat ada keraguan di sini, ya. Kamu ragu untuk memutuskan, apakah saya harus bertahan ataukah saya harus pergi? Cancer, percaya, ya, ada beruang di situ. Percaya pada kekuatanmu sendiri. Oke, karena di sini kartu beruang ini melambangkan keyakinan dan kepercayaan pada kekuatan diri kita sendiri. Ya, kamu kuat di sini. Kak, saya tahu kamu kuat di sini. Karena kartu beruang ini menggambarkan kamu bisa melewati situasi ini. Kamu bisa, kamu kuat, dan kamu di sini terang benderang. Artinya di sini kamu ini orangnya apa ya? Jernih, ya. Kamu dalam kondisi yang sebenarnya bagus untuk mengambil keputusan. Jadi jangan ada keraguan seperti ini. Karena ini kondisi yang sangat lelah. Yakin, hidup ini yang penting yakin. Kalau kamu yakin untuk bertahan dan menunggu, lakukan itu. Ya, bulatkan hatimu. Yakin itu orang yang sudah bulat hati. Kalau kamu yakin untuk pergi dan meninggalkan, ayo lakukan itu. Bulatkan hatimu untuk pergi. Ya. Kondisi kita harus bulat, harus teguh hati, sepenuh hati. Kondisimu saat ini lihatlah. Kamu terpecah dua, seperti berada di persimpangan. Bingung mau memilih ke kiri atau ke kanan. Bingung mau tetap bertahan atau melepaskan. Cancer, yakinkan, ya, percaya pada dirimu sendiri. Karena saya melihat ke depan ada peluang dan potensi untuk hubungan ini. Ya. Ada garden. Ada garden di bottom of the deck menggambarkan akan ada titik temu atau pertemuan. Bisa saja dia mendatangi kamu dengan kabar menghubungi kamu kembali atau pertemuan secara real, ya. Katanya di sini akan ada pertemuan yang kembali terulang. Oke. Pertemuan yang kembali terulang di sini. Artinya kamu udah sempat bersama dengan orang ini, ya. Kalau PDKT ya mungkin udah say hello, mungkin udah sempat ngobrol. Lalu terjadi kebingungan di sini, ya. Mengapa terjadi kebingungan di sini? Apakah dia tidak memberikan kamu suatu kepastian, ya? Apakah dia tidak jelas hitam atau putihnya, ya? Sampai Cancer jadi ragu seperti ini. Cancer, ingat. Ingat satu hal di sini, ya. Kamu kuat, kamu bisa, kamu ya apa di sini kartu beruang ini apa ya? Kamu memiliki potensi kekuatan yang besar, ya, yang tidak boleh disalahgunakan ini. Oke, jadi ambillah keputusan dengan bijaksana. Ya, ambil keputusan dengan bijaksana. Semuanya ini masalahnya di kamu. Ya, keputusan di kamu. Jadi kalau ada masalah teman-teman ya, tidak ada masalah yang namanya di orang, gak ada. Semua masalah adalah di dalam diri kita, bagaimana kita menyikapi itu. Ya, jadi kita tidak ada lagi menyalah-nyalakan orang.
Jangan lagi mengeluh, saya sudah begini, saya sudah begini, tetapi dianya tidak ada imbal balik ke saya. Dianya cuek, dianya tidak respon. No, bukan begitu. Masalah adalah di diri kita. Kita yang harus memutuskan. Kita yang harus apa ya? Menempatkan, ya, menempatkan yang kalau begini, ini harus begini. Kalau dia begini, saya harus begini. Oke? Yang namanya masalah itu yang datang terus dalam kehidupan kita silih berganti. Jadi Cancer, semuanya kembali kepada diri kita. Apakah kamu tetap mengizinkan diri kamu dalam keadaan yang meragu? Ya, boleh bingung. Kita manusia, boleh dalam keadaan galau dan gundah seperti ini. Tapi ingat, jangan biarkan dirimu berlama-lama di situ. Ayo cepat bawa keluar dirimu. Mau bertahan, kuatkan hatimu untuk bertahan dan menunggu. Mau pergi, meninggalkan, bulatkan hatimu untuk pergi dan meninggalkan. Itu aja masalahnya. Ingat itu. Oke, Cancer? Jadi mengerti ya? Di sini kamu bingung untuk mencari solusi atas sebuah hubungan yang di sini ada gambaran yang tidak jelas, ya? Keadaan yang di sini goyang, keadaan yang di sini tidak jelas ya, abu-abu saya lihat. Sementara kamu bahagia di sini, sementara kamu berharap, itu yang membuat kamu bingung. Kamu berharap, ya, akan terjalin kembali hubungan ini, tapi kamu bingung karena menurutmu terlalu banyak rintangan di sini untuk apa ya, untuk mewujudkan cerita kamu dan dia di sini. Mengerti ya, Cancer? Jadi ambil keputusan, di sini ada kunci. Ambil keputusan atas situasi kamu yang sangat goyang di sini. Ini capek, Cancer. Goyang, bercabang di sini ya. Ini letih sekali, lelah sekali, ya. Jadi ambil keputusan. Gambaran ke depan, saya melihat ada hubungan yang indah di sini untuk kamu. Oh, sorry. Ya. Gambaran ke depan, suatu hal yang indah ada potensi terjadi di sini karena di sini ada pertemuan. Ya, jadi kembali kepada dirimu. Ingin sabar, bertahan, menunggu, atau ingin melepaskan? Oke, baiklah teman-teman. Cancer, tetap semangat ya. Jangan dalam keadaan yang goyang seperti ini. Jangan ya. Ini kartu negatifnya ada 3 di sini saya lihat. Kamu bisa, kamu lihatlah, kamu terang benderang di situ seperti matahari. Ya, kamu bisa melewati ini. Ambil keputusan, lepaskan semua keraguan kamu. Cancer, semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, dan menginspirasi. Teman-teman, saya Nuzuli Raisa. Yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.